Referensi kuliner Jambi. Hari ini kita lagi main-main ke daerah Sungai Sawang atau Arizona lah namanya ya. Kita mau nyobain mie pangsit Hasan. Mie pangsit Hasan. Jadi istimewanya mie pangsit Hasan ini tanpa pengawet. Mie-nya enak banget. Ini rekomendasi langsung dari Bia karena Bia sering banget jajan mie pangsit Hasan. Pokoknya yang penasaran ikutin terus di YouTube channel Bilik Bia. Assalamualaikum. Nah, ini dia nih Moms, kita udah sampai di Mie Pangsit Hasan. Ini alamatnya di mana sih, Bang? Di Sunan Giri. Oh, Jalan Sunan Giri. Daerahnya namanya apa sih? Arizona apa Sungai Sawang? Moms, Arizona, Jalan Sunan Giri. Bang, bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Bukanya dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Setiap hari ada libur enggak? Hari Senin, ya Senin 2 minggu sekali. Oke, jadi setiap hari Senin 2 minggu sekali itu libur, Mom, sehat aja. Nah, di sini ada banyak banget pilihan menunya, mulai dari mie pangsit sampai ada nasi goreng juga. Yang favorit di sini apa dong? Mie pangsit ayam jamur, terus santan jeruk katsu sama nasi goreng santan jeruk katsu. Wah, ada katsunya nih, Moms. Gimana? Kita order ya. Kita mau order. Kalau untuk minuman, minumannya ada apa aja? Yang rekomen selalu teh tarik sama apa? Terus tuh minumannya ada teh talua rempah. Boleh nih. Kita cobain yuk. Teh talua rempahnya satu, mie pangsit khasannya satu. Kita mau cobain nasi goreng, tapi yang favoritnya apa nasi gorengnya? Nasi goreng yang favorit nasi goreng khasan jika satu. Boleh. Itu satu ya, nasi goreng Hasan chicken katsu, terus satu lagi mau yang ayam jamur mie-nya. Oke, kita tunggu di situ ya. Yuk, Moms. Yang pertama kita mulai dari nasi gorengnya dulu kali ya. Ini nasi gorengnya tampilannya kayak begini karena kita pesen yang ada katsunya, jadi dapet katsunya segede ini. Wow, kita angkat dulu. Mantap, gede banget, Moms.
Nah, nasi gorengnya tuh kayak begini. Yang uniknya di sini ada kacang, Moms. Ada sayur-sayurannya terpampang nyata, terus ada wow jatuh. Dan ada kacangnya. Itu cobain dulu. Yuk, mari makan bareng Biay. Mari makan bareng Biay. Jangan lupa di-share ya. Makan, Moms. Bismillah. Yang merah-merah ini ternyata cabai dan ini nasi gorengnya pedas. Yang uniknya itu ada kacangnya. Kacangnya masih kriuk banget. Untuk sayurnya, oke okay ya, walaupun sedikit overcook. Kita cobain katsunya. Katsunya setebal ini. Jadi nasi gorengnya itu dicampur sama telurnya, Mom. Telurnya itu diorek-orek, campur sama nasinya. Cobain. Ini pangsit Hasan. Jadi satu porsian mie pangsitnya itu sebenarnya tanpa katsu ini kalau untuk yang original, Moms. Nah, bentuknya kayak beginilah, tanpa katsu ya. Ditambah ada kuahnya dan di dalam kuahnya ini ada pangsit rebusnya kayak gini, Moms. Ya. Nah, kalau yang begini ini namanya mie pangsit Hasan Katsu. Ini kita cobain yang originalnya dulu ya. Seenak itu. Sekarang dia mau bicarain toppingnya. Jadi toppingnya ini unik banget. Ada semacam sayuran dan ini ada wortel yang dicop sama daging ayam yang di blend. Jadi toppingnya begitu. Rasanya dominan gurih tapi berbumbu. Jadi mereka kasih pilihan sambalnya, ada yang ini rawit. Sama satu lagi sambal bubuk. Biasanya dia makannya pakai sambal bubuk. Salah satu mie pangsit di Jambi yang kalian wajib cobain. Unik banget. Wow. Ini dapat kerupuk pangsit juga. Sekarang kita cobain yang jamur. Ini topping ayam jamur, kayak gini tampilannya. Terus dapat kerupuk pangsit juga. Sama ada kuahnya. Weh, gede-gede. Ini pertama kali dia nyobain topping yang lain loh. Ini toppingnya ayam jamur. Biasanya dia pesennya selalu yang original. Bismillah. Bismillah. Emang dasar mie-nya dan minyaknya itu udah klop ya. Jadi ciri khasnya nggak lari. Walaupun toppingnya diganti, ciri khas mie dari pangsit, mie pangsit Hasan itu nggak berubah. Mie-nya khas. Moms tau nggak? Nama Hasan itu diambil dari nama anak sulungnya si owner. Nah, mie pangsit Hasan ini lahir karena si anak ini tadi suka banget makan mie dan ibunya khawatir. Takut kemakan kayak apa sih namanya, micin, ngawet. Ya, jadi akhirnya mencobalah buat mie. Jadilah mie pangsit Hasan. Topping ayam jamurnya cakep nih rasanya. Karena mereka bukanya sampai malam, mereka nyediain juga nih teh talua. Ini buat sarapan cocok, buat malam-malam nongkrong nggak cocok. Ini teh talua rempah. Aduk dulu. Wow. Teh talua sih udah sering coba, tapi teh talua rempah ini kayak apa rasanya kita belum tahu ya.
Coba dulu. Bismillah. Jadi ini rasanya kayak hampir sama-sama kayak minuman dari Timur Tengah yang kita pernah bikin video waktu itu di restoran Timur Tengah. Iya, yang ini nih videonya. Iya, ada rasa bumbu-bumbunya gitu loh, kayak ada rasa rempahnya. Dan udah gak perlu jeruk nipis lagi rasanya, karena rempahnya tadi ngebunuh si amisnya dari telur itu. Cakep. Hah, keren deh. Biar mau nyambung makan lagi. Kayaknya sekian dulu review kita di Mie Pangsit Hasan kali ini. Kalau kalian mau mampir, alamatnya ada di Jalan Sunan Giri. Mereka buka dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam setiap hari, kecuali hari Senin di minggu kedua tiap bulannya. Wih, hafal ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton. Jangan lupa bantu subscribe. Jangan lupa hidupin loncengnya supaya kalian bisa dapat informasi terbaru tentang video-video kita yang baru. Ya gitulah pokoknya. Jangan lupa nonton video yang lain di sini. Dadah, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.